ajak baru nih, sekalian mau hunting diecast. Akhirnya keluar juga nih mobil. Setelah sekian lama, pokoknya pas pulang gue dari puncak Cianjur Bogor itu, yang ngetrip puncak Cianjur Bogor, nih mobil baru keluar lagi. Semenjak update job juga, ini baru keluar. Kita mau coba lewat perumahan-perumahan gitu deh. Pengen ngerasain joknya gimana, feelnya, feel joknya gitu loh. Yang paling pertama sih, joknya itu rendah banget, bangetnya banget banget. Kalau yang pernah bawa Civic FD, CRP yang bisa naik turun joknya gitu, nah ini lebih pendek lagi nih. Kita lihat perumahan ya, nih sengaja kita cari yang banyak polisi tidur. Itu nanti gimana rasanya kalau lewat-lewat polisi tidur gitu. Sebenarnya sih enak kalau untuk yang senang-senang street racing, balap mungkin. Enak banget di kayak dipeluk gitu. Cuman kayaknya ya lebih keras aja karena kan busanya tipis. Terus untuk feel kakinya sih lebih enak ya, lebih selonjoran gitu. Jadi ini tuh joknya udah ditambahin peninggi, gue pakai roller gitu, roller motor, biar lebih agak tinggi. Karena kalau nggak pakai roller, ini dashboard itu segini gua, jadi kalau lewat gang gitu ya mungkin agak ribet, nggak bisa lihat ke depan banget gitu. Jadi bener-bener harus mata tuh lurus ke depan, nggak bisa lihat ke bawah, takutnya ada lubang atau gimana kan, kita nggak tahu. Apalagi kalau misalnya mobil ini kan memang dipakai buat harian, jadi kan buat kemana-mana masih pakai mobil ini. Karena kemana-mana sih pakai mobil ini kan, kita kalau keluar kota nggak tahu jalanan, medan jalanan itu kayak apa, jadi harus bisa milih-milih jalanannya. Kalau terlalu rendah susah milih-milihnya gitu loh maksud gue. Nggak tahu nih gue mau dipakai harness atau enggak. Cuman kayaknya kalau harness nggak terlalu kepake untuk harian, kayaknya terlalu too much gitu. Pengennya sih pakai yang ini aja, cuman dilapisin kayak covernya JS Racing gitu lah. Kalau untuk feelnya sih malah gue sih lebih enak sih, lebih seneng. Cuman kalau lebih keras, iya lebih keras. Ini bagian ini nih, ini gue senang banget nih bagian ini nih, enak banget kayak dipeluk gitu. Sorry kalau bunyi seat beltnya, karena kan masih di jalan gang-gang. Jadi sebenarnya harus ada penyesuaian feeling sih kalau ganti jok gini, yang biasanya lihat kiri kanan gampang, jadi agak mendem. Agak mendem gitu duduknya, jadi feeling biasanya lihat samping ih kelihatan, sekarang jadi agak nyelup gitu kitanya ke dalam. Perumahannya tuh gini jalannya tuh, jadi ada polisi tidurnya gitu. Kita lanjut nanti pas lagi di jalan tol kali ya. Oke cuy, kita udah mau masuk ke tol nih, habis jajan dulu sebentar ke McD. Sekarang better magua kan di daerah Bekasi, terus ada tol baru gitu, enak sih, lebih dekat.
cuman mungkin nanti kalau misalnya gue kan di rumah gue ini mau masuk jor 2, jadi bakal ke Bogor itu nanti langsung, nggak harus ke tol jor dulu, jor 1 itu yang arah Jakarta itu, nggak harus lewat situ lagi nanti. Terus kalau mau ke Peak, Ancol gitu, daerah-daerah sana, jadi nggak harus muter dulu, nggak harus ke luar tol Jor atau ke Cawang, jadi bisa langsung. Cuman ya gitu, sekarang kalau mau jarak dekat jadi mahal tolnya. Terus ini posisinya kalau misalnya kalian agak dibikin nyaman gitu, posisi rebah gini, ini tulang di belakang itu kerasa banget ke apa sih, ke lapisan karbonnya itu loh, kerasa banget. Gua belum ketemu nih setelan spionnya nih yang nyaman gitu, karena kan duduk, setiap duduknya berubah, posisi si spionnya juga jadi kayak kurang nyaman gitu. Tapi nggak tahu sih, ini kan kalau itu kan balik lagi ke orang masing-masing gitu ya. Kadang kan kalau gue pengen agak tegap, spionnya terlalu tunduk. Kalau gue pengen selonjoran gini, spionnya terlalu tengah ke atas gitu sih. So far sih enak tuh. Kayak kemarin sih nyoba kan di mobil ini udah pakai strut bar sama C-bar. Kemarin ke Puncak, terus ke Cianjur, kan ke Bandung lewat Cianjur, itu nyaman banget. Mobil tuh kan kebetulan anaknya teman gue ikut juga, gue liatin sih dia tenang-tenang aja gitu, body rollnya itu dikit banget. Kayak anteng aja dia main HP gini, badannya gak goyang-goyang gitu. Pas di Puncak kan gue agak gas dikit tuh, pas jalan lancar gue liatin dia badannya sih anteng, nyantai-nyantai aja dia. Seru sih, cuman ya itu enaknya, kenyamanan mobil jadi hilang. Sorry, tadi videonya jatuh, kameranya jatuh. Yuk kita lanjut lagi. Gue sih sengaja jalan sore, pengen ngetes lampu juga, makanya ya mudah-mudahan sih nggak macet. Jalan
lepas mulu. Jadi mungkin gua pegang dulu sebentar kali ya. Gua pegang dulu untuk sementara. Kayaknya karena udah lama enggak dipakai nih perkat mounting buat di mobil. Mungkin udah agak kotor jadi harus dibersihin lagi. Terus yang bakal gua benerin sih yang jadi PR, mungkin gua bakal tambah bantalan ya, kan ada bantalan bright gitu. Enggak tahu aslinya ada tahu enggak. Kayak merek bright gitu di marketplace luar negeri itu ada. Nah, itu bakal yang pertama bakal gua beli itu. Sih.
Okay, mungkin segini aja untuk review jok dan review lampunya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.